بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله وما فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Amma Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good evening to our brothers Ahlus Sunnah wal Jamaah My brothers Abdurrahman and Ustad Hassan and Brother Khalid and all his family and friends in Michigan Detroit United States of America. May Allah bless you and protect you from all evil and harm. The virtue of knowledge al-fadailul Ilm Ini adalah judul yang kita berikan kepada ceramah ini. Fadailul ilm The virtue of knowledge From Allah's Mercy and compassion To the Muslims Dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah Kepada kaum muslimin Allah makes worship Obligatory And at the same time Makes it a priority For those who do it maka Allah mewajibkan suatu peribadatan sekaligus menjadikan keutamaan bagi pelakunya. When Allah made it obligatory for all Muslims to study their religions, maka di saat Allah mewajibkan bagi seluruh Muslim untuk menuntut ilmu agamanya, kala Rasulullah... Shallallahu alaihi wa ala alihi wasalam Talabul ilm Faridatun ala kulli muslim Seeking knowledge Is obligatory For every muslim Rawahu ibnu umar Wa abu sa'id Wa anas Min iddati turuk Kullu hadiaf Walakin yartaki ilas sahih This hadith narrated by Ibn Umar, Abu Sa'id, and Anas from many ways. All of them are weak, but it rises to sahih li Maka saat Allah mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu agamanya seperti di dalam hadis Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Seeking knowledge is obligatory for every Muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Dan Abu Sa'id al-Khudri. Dan Anas ibnu Malik. Semua jalannya do'if. Namun bisa naik kepada derajat sahih ligoyri. So Allah gives great priority to the scholars in this world and in the hereafter. Maka Allah memberikan keutamaan besar bagi para penuntut ilmu syar'i, keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirat kelak. Fadailu fi dunya virtues in this world maka dari keutamaan di dunia al-fadilatul ula maka keutamaan yang pertama Sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa majalisal ilmi bi riyadil jannah. Fadailu fid dunya virtues in this world al fadilatul ula the first virtue sama, sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa majalisal ilmi bi riyadil jannah. The messenger of Allah called the gathering of knowledge the gardens of paradise Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam idamarartum jannah farta'u When you pass by the garden of the paradise then enjoy yourself. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam jika seseorang melewati kepada taman-taman surga, maka singgahlah. Kila ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, qala majalisul ilm. It was said, O messenger of Allah, what are the gardens of paradise? He said, knowledge gatherings. Knowledge gatherings. Maka di saat dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Yang kau perintahkan agar kita ingin singgah pada taman-taman surga, he Said knowledge gatherings, yakni majelis-majelis ilmu. Yarwi hadal hadis. Yurwa hadal hadis an Abbas wa Abu Hurairah wa Anas wa Ibnu Umar wa Jabir. Maka hadis ini diriwayatkan oleh lima sahabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar dan Jabir. This hadis on the authority of Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar and Jabir. Kullu sanadihi dhaifah, walakin yataqawwa bi majmu'ihi ila sahih All the sanad are weak, but it is strengthened by a group That is sahih li Maka semua jalannya dari lima sahabat tadi dhaif semuanya. Namun bisa naik kepada derajat sahih dikarenakan banyak jalan daripadanya. All of the sanad are weak but it is strengthened by a group that is sahih li Al-Fadilah Tuthaniyah Husulu Arba'atul Hisal Lam Yahsulha Ahlu Dunya The second virtue The attainment of four things That the people of this world didn't attain Maka keutamaan yang kedua Dari keutamaan ilmu dan keutamaan para penuntut ilmu maka keutamaan yang kedua mendapatkan empat perkara di dunia ini yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol narrated by Muslim on the authority of Abu Hurairah on the authority of the Prophet صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيد ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذاقرهم الله فيمن عنده Narrated by Muslim on the authority of Abu Hurairah The Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahu wa yataadarasunahu bainahum Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam No people Gathered in one of the houses of Allah reciting Al-Qur'an and studying it among themselves Maka tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah yatluna kitab Allah reciting the Al-Qur'an mereka membaca Al-Qur'an wa bainahum and studying it among themselves إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وذكرهم اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ unless tranquility descended upon them mercy covered them and the angels surround them and Allah mentioned them among those with him Maka tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah membaca Al-Quran dan mengajari Al-Quran dan Sunnah di rumah Allah kecuali Allah turunkan as-sakinah ketenangan, wagasiat humur rahmah meliputi rahmah bagi mereka, wahafat humul malaikah dan para malaikat menurunkan sayap-sayap mereka Wadaqarahumullahu fi man indah. Mercy covered them. And the angels surround them. And Allah mentioned them among those with him. Maka para malaikat meliputi mereka dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan nama-nama mereka di atas langit. wa makna wa fi man indah kama fassarahu kama fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa fi hadithin akhar meaning and Allah mentioned them among those with him as explained in another hadith adapun makna bahwa Allah menyebutkan mereka dari keutamaan orang yang bermajelis ilmu, Allah menyebutkan mereka di sisi para malaikat, maka telah diriwayatkan di dalam hadis yang lain. An Nabi hurairah, Ani Nabi sallallahu alaihi, Wa alaihi wasallam call authority of Abu Hurairah on the of the prophet sallallahu alaihi, Wa alaihi wasallam said. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam bersabda, "Ida ahaballah al abda nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan faahbibhu fayuhibbuhu Jibril. If Allah